cocok buat iris plastiknya tebal ini. Bukan plastik tipis ya, kalau tipis ya kesusahan. Model Banyuwangi, satu cap gunting dan satunya lagi cap Arab ya. Seperti biasa ini lebih tajam, tapi yang ini juga yang biasa udah sangat cukup tajam juga ini. Awet sama-sama awet, tapi memang lebih tajam yang cap Arab ya. Ini pesanan ke saudara yang ada di Bugis Pesantren. Ukuran ini 7 cm sedulur, 7 cm-an kurang lebih ya. 7 cm untuk panjangnya dari pangkal dari sini sampai ke pucuk sampai 23 cm. Untuk beratnya sama, 4 ini agak berat. Untuk cap Arabnya juga sama. Panjang 23, untuk lebarnya 7 cm-an. Kadang tetap selisih sedikit. Macar lah. Separa polesan ya seperti ini. Sudah lampir posisinya. Seperti yang cap gunting seperti ini. Ada cap guntingnya. Ukuran besar sedulur. Untuk harganya Rp190.000 ya. Untuk cap Arabnya seperti biasa Rp280.000. Mari dijajal Jamal. Ini apa sih, Mal? Ini juga Jamal bawa ini pesanan juga. Masnya dulu yang ada di Cilacap ini pesan sarung sama cap Arab dulu ini, katanya takut kalau dibawa menakutkan, katanya sudah dilipat pakai karung-karungnya juga jebol, tapi mudah-mudahan pas sesuai ukuran ya. Langsung tak tes dulu buat iris. Mana rambutmu diiris? Ngapain? Orang diiris untuk masnya yang ada di Banyuwangi ini ya, Jawa Timur. Ini pesan model Banyuwangi juga tujuan Banyuwangi, jadi cocok buat iris plastiknya tebal ini. Bukan plastik tipis ya, kalau tipis ya kesusahan. Cocok mas untuk cap guntingnya dulur. Ini kalau cap gunting biasanya lebih tebal ini ya, tebal untuk melampirkan ini lama, melampirkan menipiskan ini lama. Biasanya kalau arit-arit ini bunyinya melinding semua. Melinding banget. Juga bisa iris plastik, Mal. Tuh kan. Bisa, Mal. Di sini ngiris titik aja, Mal. Wah, sunat dong, Mal. Sunat Jamal, Mas. Nah, ini punya Mas Suparno yang ada di Kebumen Jurus Pesantren. Cap gunting, Mas. Pakai kemal, kemal. Apa termal? Apa termal? Berat. Rapot. Jamal ya rapot. Ya kan ngarit. Ngarit setengah kilo. Nah kalau ini ranting-ranting kecil-kecil buat bisa masuk. Soalnya nggak polesan. Jadi rada tangguh. Rada berani lah. Kalau untuk polesan jangan buat ranting ya. Karena sudah posisinya sudah tipis. Mata tajam tipis lampir. Ini, ya. Ini bisa mengerikan sekali. Krimpil-krimpil. Jangan cap guntingnya aja. Ini soalnya nanti mau tak asal lagi, masih tepat. Untuk sebelum pengiriman, tak usahakan biasa semua, bisa langsung pakai. Landep kurang malam, Mbak? Ya, landep lah. Landep? Nggak cepat kalau ini, Mal. Jeritnya nggak apa? Nah, tepukan. Tepukan. Iya. Dan untuk teman-teman bisa aritnya dipesan ya, yang model besar, tapi ukuran besar ini, berat ini. Beratnya sama seperti cap Arab. Sama-sama satu ukuran ya. Tapi mau gimana? Tapi iya. Rumah. Teleponan. Harus ya. Oh, rai. Ada pacar. Pacar ya? Kor pacar ya? Emang mesti pacar. Iya. Cilik-cilik tuh pacar. Kok tuh pacar, bis? Duh. Wis urung. Urung. Terus siapa? Susah apa? Iya. Ora. Lombo lah. Rancunya. Pasang mulan apa, Don? Wadon lah. Wadon, terulana. Lanang, siapa dah? Itu tuh nanti macar kalau itu. Bang, cabuk ya? Cabuk ya. Mari kita dicabuk. Ma, Bang. Iya, ke Mambang. Iya. Oke. Nang di sana. Iki ya. Kau bisa tahu. Angin? Angin ya. Angin ya, Mal. Angin dur, Mal. Angin sudah dapat ya. Mas, apa harapnya mau dijajal Mas Jamal? Ngaritnya ngarit. Tarik. Ngambang.
kalau ke dasarnya ngeri karena soketnya soket tua-tua banget ini. Kalau saya berani, kalau Jamal saya khawatir. Ya iya malu gue, menteri banget soketnya, laporan banyak burung jatinya. Nah wis Jamal ngarep di mal ngarep di iya ngarep iya. Buset mal. Nah, yuk kita mal. Bu, nah ini untuk rumput begini juga bisa, dulur, enggak rimpil enggak. Asal jangan kayu apa kayu sama batu aja. Ini gede ini. Awas mal tangannya yuk keperang. Hati-hati mal. Wah, buat lampusan juga ini sama. Payah. Lampusan aja mal, mau grimpil mal. Ora yo wis. Jamal pakai cap arep lo. Ayo lampusan dihajar ini Jamal. Payah ini Jamal. Ki beri ini mal, main-main. Hah? Beri nek. Potong top dak. Kapan cabuk yang cabuk? Enak banget ya mal? Hah? Enak banget ya? Enak. Enak lah. Emang tahu. Mantap banget mas. Untuk pakai cap arab selalu hati-hati, ini asin banget. Harganya juga mahal banget sih. Insya Allah ya sesuai kualitas. Bis, mas. Bis, bis, bis. Ayo mau isir apa? Kalau disit kita kemana sana ya, tapi yang harus yang mau pak ini buat kayu tadi lu sama mas Jamal. Aman mas, aman, gak kenapa-napa, gak ada gerimpil kerompal karena ini kayu-kayu kecil ya, gak enak kayunya, aman disalah. Tapi ya jangan dibuat buat kayu, jangan untuk. Nah kalau ini bisa untuk yang kasar seperti ini ya, ini bisa. Ini daun coet-coetan kalau di sini, daun apa namanya, nah, biasanya di rumput-rumput kebun banyak. Kalau di pengetesan seperti ini ya sedulur ya, untuk cap guntingnya juga cap arabnya, untuk perbedaannya memang ketajamannya, ketajaman ukuran sama tajam beda, cap arab lebih tajam ya, buat lebih tajam ya biasanya petani minta yang apa yang paling tajam ya, seperti yang kita buatkan yang paling tajam juga untuk mantap penting juga udah cukup banget tajamnya, dua karungan lebih ini asalkan nggak kena batu kayu bisa tiga karungan sekali asah. Oke teman-teman, kita lanjut lihat mas Jamal menarik dari sewaan aja. Kalau untuk teman-teman info pembelian ada di deskripsi ya, saya kasih nomor HP di deskripsi, bisa telepon, bisa chat juga bisa. Utamakan pembeli lihat dulu barangnya seperti ini. Di ini masnya juga udah lihat barangnya dulu, tanpa buat narik. Kalau udah lihat barangnya udah serik, deal, langsung proses gagang dan pengasahan. Jadi nggak ada istilah barangnya nggak sesuai ya, ini sesuai, sudah sepakat barangnya yang ini. Biasanya tetap ya tampilan beda, ada bagian bersak hitam di sini, jadi bisa dibuat di sini, nanti barang juga sama. Di belakang sini, di belakangnya ada bersak-bersak hitam juga, nanti tetap di belakang narifnya, jadi barangnya ya sesuai sama. Oke lanjut Jamal, sudah oke man? Semula oke? Amin dulu, mana ya? Oke banget.
sing enak ini sing lembutan kok gak dan bahaya ya sama terus aja ngaritnya biar belajar terus mam. Lihat Mas Jamal ngarit. Dibersih mal, main tukulnya main-main mal. Hah? Bersih main tukulnya main-main. Bersih? Iya. Kita dulur untuk di sini pengaritan ya. Ini lahan-lahan pribadi sengkeran ya. Bukan liaran ya. Pelihara. Kebun jatine akeh ya, Mal? Iya. Akeh. Jamal ngarite ngantuki, Bro. Mal kan ngarite ngantuki, Mal. Untuk arit yasin seperti ini bro, ini nggak perlu kosek-kosekan ya, kecuali kena batu harus dikosek biar enak buat ngarit. Kalau buat rumput nggak kena batu, aman dari kayu batu, ini nggak usah dikosek, kalau karungan pun masih bisa. Iya mal, main-main kayak gitu mal. Hah? Iya. Nanti. Gue. Suka terang-terang bingung jaman. Gue lembut yang gue kegiatun lah. Iya, gue kan orang lembut-lembut. Kasar-kasar. Cuma orang arit berarti mal. Hah? Orang arit. Ini mau urus. Ini orang arit. Lalu mau urus. Arit weh. Terus. Ais. Terus turu ya. Orang melaku mau aluter. Aluter apa? Ngeki ya. Ngeliat yuk. Orang ngeliat yuk. Ngeliat yuk. Mano pukur tut balarang. Orang nemu pala. Ka tur-tur rapi. Orang siapa? Cewek. Oh. Pak Cinta mau ngeliat manuk. Iya. Kita kemana mal, kelihatan mal. Hah? Kelihatan. Iya. Pakai gene. Pane. Satine. Kucungnya. Leang lah. Leang jati, iya. Garing.
hasil landep mal? Itu hasil landep dulur. Ini apalagi ini buat rumput panjang-panjang seperti ini ya. Asalnya keras dulur, jangan kaget ya. Biasanya ada yang kaget mas, asalnya apa keras? Memang keras ini dulur. Tapi sekali tajam ya awet. Kalau asalnya cepat tajam, biasanya kurang tahan lama. Apa tercilik is narik mana? Ah? Tercilik is narik buat? Iya bis. Masa? Iya. Sekolah kau is narik? Sekolah? Ya ngarit lah. Sekolah ngarit? Iya balik sekolah ngarit. Kubral ngarit ya? Yor. Kubral sama. Kira ngarit orang katokan? Katokan apa? Katokan apa orang main ngarit ya? Iya katokan ini. Katokan? Lambenan. Lambenan. Orang lambenan. Jamal anak yang rajin dulu. Nah, dari sekolah SD ya mal ya. MI sekolah MI. Nangkene wis ngarit. Nangkene rata-rata atau apa? Sekolah ya wis ngarit. Jaman-jaman skiba ya mal ya. Program pada ngarit ya mal. Pada pepesan ya mal. Iya pepesan. Gue kayu gue. Jamal gue. Geblek jamal gue. Masa mau kayu. Kuat mal apa lampesan? Kayu lampesan kayu apa sih mas? Nah, buat lampesan ya kuat. Lagi ini kan nggak kolesan. Sudah akeh mal, ah sudah akeh lah, bis lah. Langsung dari Macul ya mal. Yeah. Eh, semi Madura dulu. Kita terbelakang jarang dipanen. Zaman itu mes, kalau dia ada retaknya ya bagus. Kalau sampai beli di pasarannya yang ada retaknya, retaknya bagus biasanya itu sepuan paling tua. Syukur-syukur pusatnya gombal. Mantap.